Sereh atau akar wangi merupakan tanaman yang tumbuh di benua Asia dan berfungsi sebagai penambah rasa dalam makanan. Tak hanya makanan, ada beberapa resep yang dapat membuat Anda menikmati sereh dalam bentuk minuman. Sebenarnya apa saja manfaat minuman sereh dan bagaimana mengolahnya? Manfaat minuman sereh. Tanaman yang awalnya tumbuh di negara India dan Sri Lanka ini umumnya digunakan orang-orang untuk memperbaiki kualitas tidur mereka. Aroma harum dari tanaman sereh ini membuat mereka lebih rileks sehingga lebih mudah untuk tidur. Ada beberapa manfaat lain yang bisa Anda peroleh dengan mengonsumsi sereh sebagai minuman, seperti mengurangi perasaan cemas. Aroma tanaman sereh cukup menenangkan pikiran orang yang menggunakannya. Meringankan perut kembung karena memiliki efek diuretik sehingga membantu tubuh mengeluarkan kelebihan air yang membuat perut kembung. Meningkatkan kadar sel darah merah karena sifat antioksidannya yang mempercepat pembentukan sel darah merah. Meredakan rasa nyeri berkat sifat antioksidan, antibakterial dan anti peradangan yang ada pada tanaman sereh jika diolah menjadi minuman. Banyak bukan manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman sereh? Nah, supaya Anda bisa memperoleh keistimewaan tersebut dengan maksimal, berikut beberapa resep minuman sereh yang bisa Anda coba di rumah. Resep sehat minuman sereh. Pada dasarnya, resep minuman sereh cukup mudah. Umumnya Anda bisa mengolahnya menjadi teh sereh yang sehat. Akan tetapi, ada beberapa olahan sereh lainnya yang juga bisa Anda coba. Teh sereh. Salah satu resep minuman sereh yang paling mudah adalah teh sereh. Selain dapat dibuat di rumah, bahan-bahan lainnya dapat Anda temukan di minimarket terdekat. Cara membuatnya, potong batang sereh menjadi 2 hingga 5 cm per potongan. Tuang air mendidih ke atas potongan batang sereh. Biarkan batang sereh bercampur dengan air selama 5 menit. Saring air yang sudah tercampur dengan potongan sereh ke dalam gelas atau cangkir teh. Tambahkan es batu jika Anda ingin meminumnya dalam keadaan dingin. Limun sereh. Selain minuman limun yang menyegarkan, ternyata Anda bisa memadukan limun dan sereh sebagai salah satu resep minuman sereh yang segar dan menyehatkan. Berikut bahan-bahan yang Anda butuhkan. 2 batang tanaman sereh, 2 sendok teh air lemon, 1 sendok makan gula, 2 gelas air, dan sejumput garam. Cara membuatnya, potong dan cuci kedua tanaman sereh hingga bersih. Rebus 1 gelas air di dalam panci. Masukkan sereh ke dalam air yang mendidih dan biarkan selama 4 menit. Saring untuk memisahkan air dengan potongan sereh. Tambahkan 1 gelas air dingin yang sudah dicampur dengan jus lemon, garam, dan gula. Campurkan sereh yang sudah disaring dengan air lemon ke dalam blender. Tambahkan es batu sesuai dengan selera. Teh jahe sereh. Selain limun sereh yang menyegarkan, ada resep sederhana dari minuman sereh yang mampu menghangatkan tubuh Anda, yaitu teh jahe sereh. Bahan-bahan yang Anda butuhkan adalah 3 batang sereh yang sudah digeprek, jahe seukuran jempol yang sudah digeprek atau sesuai selera Anda, 100 gram gula aren atau gula merah, 600 ml air. Cara membuatnya, masukkan semua bahan-bahan yang tersedia ke dalam panci. Masak hingga gula aren mencair, aduk sisa sampai 200 ml. Aduk hingga mengeluarkan wangi khas tanaman sereh. Tuangkan ke dalam gelas atau cangkir teh. Mudah bukan membuat resep minuman sereh yang segar dan menyehatkan? Selain mudah, Anda juga bisa memperoleh manfaat yang berasal dari tanaman ini. Hidup sehat, lidah pun terpuaskan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.